adalah Rasulullah idza qama ila solah, apabila bangun untuk solat. Siapa yang cerita ni? Ya Ali. Ali kata Nabi apabila bangun untuk solat qal, baginda kata wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Dia kata itu ila qawlihi minal muslimin, yakni wa ana minal muslimin, sehingga perkataan Nabi wa ana minal muslimin, Allahumma antal maliku la abduk ila akhiri, sehingga akhir. Tadi saya akan sebut keseluruhan sehingga akhir. Dia kata ini yang Nabi baca doa ni apabila Nabi mula solat, yakni kita pergi iftitah. Dan saya akan huraikan bacaan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, rawahu Muslim, dia diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, inna dhalika fi salatil lail, bacaan ini untuk semayang malam. Para ulama hadis apabila mereka semak naskah Muslim, mereka tak dapati ada lagi satu riwayat yang kata wa fi salat wa inna dhalika fi salatil lail, itu di dalam salat malam, tak ada. Tapi Ibn Hajar kata dalam riwayat yang lain bacaan ini untuk salat malam. Wa fi riwayatin lahu, lahu yakni bagi Muslim. Tapi bila disemak tak ada. Maka Syurah dan ramai orang yang membaca ni, mereka kata ini berlaku, dia panggil waham. Waham yakni Ibn Hajar mungkin terkeliru. Oi, orang dengar, oi, hang siapa nak kata Ibn Hajar keliru? Bukan kita kata, memang dia keliru lah, memang tak ada. Ulama-ulama dahulu yang Syurah ni dah beritahu bahawasanya ini keliru daripada Ibn Hajar, tidak ada riwayat Muslim yang demikian. Ada riwayat Muslim sebelum hadis ni dalam Sahih Muslim, iaitu riwayat yang Allahumma Rabb Jibril kana idza iftata salatahu min al-lail, yakni ketika dia bangun untuk solat malam. Bukan hadis ni. Jadi kalau dia keliru, kita kata keliru. Eh, takkan dia keliru? Dia hafiz besar. Waham, keliru, semua orang boleh berlaku. Mungkin ketika itu dia musafir. Mereka bukan ada duk tengok dalam komputer macam kita. Semua di kepala mereka. Jadi dia tulis. Jadi dia terkeliru lah mayat tu. Masa duk tulis-tulis banyak. Berapa banyak Ibn Hajar ni kalau kita lihat. Tak munasabah dengan umur dia, dia tulis. Tapi Allah berkati umur dia. Maksudnya kalau kita lihat cara Ibn Hajar tulis. Dia tulis Fathul Bari syarah pada Sahih Bukhari. Hampir 20 tahun. 18 tahun lebih nak habis. Tak kira lagi kitab-kitab lain yang buat. Tak kira lagi dia qadi qudah, dia mufti besar, dia hakim mahkamah besar untuk negara kerajaan, bukan besar Malaysia, kerajaan Islam yang besar. Lepas tu kelas pengajian dia lagi pagi petang. Kita tengok masa bila dia tulis. Hebat, berkat Allah, berkat. Kalau ada satu dua tempat Ibn Hajar sahihkan di sini, daifkan di sini, ada berlaku. Ada orang kata Albani buat macam tu. Bukan saja berlaku pada Albani, telah berlaku pada orang yang jauh lebih besar pada Albani. Kena insan. Kena insan. Maka berlaku hal-hal yang sedemikian. Habis itu, kenapa Ibn Hajar tak selak terai tanya Nabi sendiri? Ha? Siapa kata dia? Tuan-tuan, ilmu hadis ini masalah kepada sebahagian orang yang mana mereka ada gharat yang lain, ada tujuan yang lain. Dia kata orang dulu tulis kitab, ulama dulu
Kalau tengok hadis ni sahih tak sahih, tanya Nabi terus. Tanya Nabi terus. Tuan-tuan, kalau semua orang buat dakwaan macam tu, agama akan jadi semua hadis palsu. Saya tanya Nabi. Dulu golongan pelampau sufi, bukan semua sufi pelampau, ada sufi yang baik, yang salih, tapi sufi yang menyeleweng, dia kata haddatsani qalbi an rabbi, jantung hatiku telah meriwayatkan daripada Tuhanku. Jadi tak perlu nak tahu hadis sahih, tak payah duk buat kajian macam apa ni. Tanya Nabi terus. Assalamualaikum Rasulullah, hadis ni sahih ke tak? Sahih. Okey, saya tulis. Kalau buat macam tu, tak ada ilmu. Tuan-tuan, al-imam, ulama-ulama hadis ketika Nabi masih ada, orang seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Nabi doa kat dia, Nabi doa kat dia. Ketika dia di rumah Maimunah tu, Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila, Allahumma 'allimhu al-kitab wal hikmah, dalam sebagai riwayat, dalam riwayat Bukhari. Allah faqihkan dia agama. Pun begitu, apabila Nabi tak ada, dia tak kata bila aku tak keliru, aku ni sepupu dengan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, dia betul tak? Bushair al-Adawi, Bushair bin Ka'am al-Adawi, dalam riwayat Muslim, dia mari, dia ni tabi'i, dia bukan sahabat, dia tabi'i. Dia mari depan Ibnu Abbas, dia baca hadis, hadis, baca hadis banyak. Ibnu Abbas buat tak tahu, buat tak dengar. Dia kata, Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku baca hadis Nabi, aku buat tak tahu. Kata Ibnu Abbas, ini riwayat ini disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kunna marratan idza qala, idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina falamma sa'abanna falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh illa ma na'rif. Kata Ibnu Abbas, kunna marra, kami dulu, idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah, apabila kami tengok satu orang kata qala Rasulullah, ibtadarathu absaruna, mata kami terpandang ke dia, wa asghayna ilaihi bi adhanina, kami pasang telinga kami nak dengar dia kata apa pasal qala Rasulullah. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, apabila manusia telah naik menunggang as-sa'ba wadh-dhalul, sa'ba wadh-dhalul ni Arab kata, as-sa'b, sa'b unta hak payah naik, wadh-dhalul ialah unta hak senang naik. Maksudnya apabila manusia dah macam-macam jenis dah jadi, la na'khudhu illa ma na'rif, kami takkan ambil melainkan apa yang kami tahu. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tak kata kami lah lagi tengok duk berapa nak, aku tanya Nabi neri. Muhammad ibn Sirin, tabi'i besar, anak murid sahabat, saleh. Ni geng-geng mimpi ni, dia suka cerita Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ni macam, bukanlah dia seperti Nabi Yusuf, dia ada kalangan umat Nabi ni, penafsir mimpi, hebat tafsir mimpi, Muhammad ibn Sirin.
Muhammad ibn Sirin kata, salih lah dia Muhammad ibn Sirin, tabi'i. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang tak tanya pasal sanad ni. Hadasana hadasana hak dia kata nak mengaji sanad tu, orang tak tanya dulu sanad ni. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka tak pernah tanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnatu. Tapi apabila berlaku fitnah, kacau bilau kalangan orang Islam, bergaduh macam-macam, bertelengkar, khususnya apabila berlaku pada zaman Uthman, puak-puak yang berbagai-bagai. Falamma waqa'atil fitnatu, apabila berlakunya fitnah, qalu sammu lana rijalakum, maka mereka menyatakan, bagi tahu kami siapa rawi kamu. Hadis ambil mana? Dulu kalau orang kata qala Rasulullah, mendengar. Tapi bila banyak dah berlaku macam-macam, semua orang nak bagi menang geng dia ni, kata Muhammad bin Sirin, barulah kata sammu lana rijalakum, bagi tahu kami siapa rawi kamu. Fayunzar ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum, dilihat kepada ahlu sunnah, diambil hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bid'ai fala yukhadhu hadithuhum, dilihat kepada ahli bid'ah, tidak diambil hadis mereka. Tengok rawi. Dia tak kata apabila telah berlaku kekeliruan, sahabat-sahabat dan para tabi'in, anak murid yang soleh, kami semua tanya Nabi terus lah. Tentu apa akan berlaku kalau semua orang buat dakwaan macam tu? Hadis ni memang apa kata tak sahih, tapi guru kami tanya Nabi terus. Runtuh semua binaan agama. Satu lagi dia kata apa? Amal Allah tu, bila mesyuarat ulama-ulama nak keluar fatwa ni, keliru tak boleh? Selak terai, tarik terai, tanya terus Nabi. Wih, hebat. Ingat jatuh kuasa fatwa perlis pun lepas ni mesyuarat nak kena bawa terai tak? Tuan-tuan, telah berlaku perkara yang jauh lebih besar. Sahabat kekeliruan, sokong Ali ke sokong Muawiyah? Sokong Ali ke, itu tak apa besar, mungkin tak ramai sokong Muawiyah, ada juga sahabat yang sokong Muawiyah. Sokong Ali ke sokong Aisyah? Yang ini sepupu Nabi, yang ini isteri Nabi, berperang di atas isu yang keliru. Aisyah fikir macam mana ni nak buat keputusan, orang duk payah mengadu. Ali kata dia nak keluar, Al-Hasan kata jangan bapak aku, jangan keluar. Ali tak kata malam tadi pas aku tahajud aku tanya Nabi kau. Nabi kata okey. Ali yang rapat dengan Aisyah, bukan rapat, tidur dengan Nabi. Dia melihat tubuh Nabi apa yang orang tak lain tak lihat, dan Nabi melihat tubuhnya. Dia tak kata malam tadi aku sendiri panggil Nabi, Nabi kata Ali salah. Dia tak kata, Aisyah tak kata. Telah berlaku perkara yang lebih besar. Ketika Abu Bakar buat keputusan nak memerangi orang yang tak bayar zakat, Umar bantah Abu Bakar. Umar kata tak boleh kita perang, mereka masih Islam, tak bayar zakat. Abu Bakar kata kalau tak bayar sebesar tali unta pun aku perangi mereka. Tapi Abu Bakar tak kata, eh Umar, an tak setuju, malam tadi aku tahajud, aku bagi salam, Nabi kata perang.
Ini Abu Bakar dan Umar lebih berhak untuk kata hal itu. Mereka tak kata. Ketika para sahabat berbeda tentang hukum dan pandangan tentang Sawadul Iraq, Bilal berbeda dengan Umar. Umar kata tak boleh bagi tanah Iraq tu. Bilal kata kena bagi mengikut Al-Anfal yang diperuntukkan oleh Quran. Bilal tak kata aku muazzin Nabi, pas tengah-tengah aku Allahu Akbar, Nabi mai. Nabi kata bagi kat aku. Tak. Umar tak kata, "Hai, aku ke mana pergi dengan Nabi, aku bagi salam." Nabi muncul. Tidak ada mereka yang kata. Mari geng-geng kemudian ni kata selok terai, tanya Nabi. Apa jadi pada agama kalau semua buat macam tu? Jadi macam agama mimpi tu, pasal apa kau nak buat? Tokong tadi malam juga saya ada mimpi. Tak ada rujukan. Kalau mimpi, kita tidak nafikan mimpi yang benar, tapi mimpi untuk diri kau. Ia tidak boleh menjadi fungsi hukum syarak. Yang baru. Dan ini kita kena hati-hati kerana hal ini akhirnya orang-orang yang klaim-klaim macam ni, buah akhirnya ialah kembali kepada diri mereka sendiri. Akhirnya orang akan nampak hebat dia lah, mimpi dia lah akhirnya. Itu saja. Imam Syafi'i, hebat mana Imam Syafi'i? Terlalu hebat. Nasiru sunnah, pembela sunnah. Kecil-kecil hebat dah. Hafal, muwatta'. Tapi bila Imam Syafi'i rahimahullah, dia pergi ke Baghdad, di sana dikeluarkan fatwa bagi mazhab dia yang qadim. Kemudian dia pergi ke Mesir, mazhabnya yang baru, qadim mazhab yang lama, mazhab yang baru. Dia kata, "La aj'alu fil hil man rawa anni kitabi al-Baghdadi." Aku tidak halal orang yang meriwayatkan kitab aku masa di Baghdad. Itu mazhab lama. Dia tak halal. Bukan kata dia tak benar. Dia kata jangan riwayat. Dia tak, aku tak halal sebab riwayat di Baghdad. Di Baghdad dia lama. Imam Ahmad dengan dia masa di Baghdad. Sebahagian qaul Syafi'i itu diwarisi oleh Imam Ahmad. Ulama-ulama tengok Imam Syafi'i keluarkan fatwa yang baru apabila kata ada di Mesir. Hatta ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka tak kata ketika di Mesir lebih tua umur dia, lebih dekat dengan Allah, dia tanya sendiri Nabi, sebab tu dia buat keluar keputusan yang baru. Tak. Mereka semak juga qaul Syafi'i rahimahullah. Mereka dapati walaupun dia tak halalkan riwayat yang lama, lebih kurang 18 masalah, ulama-ulama Syafi'i kata qaul lama lebih kuat. Termasuklah solat yang tuan-tuan sebut, waladhallin amin. Itu qaul qadim. Kalau kita baca al-um, Imam Syafi'i kata dia lebih suka amin tu diperlahankan, macam dalam mazhab Hanafi. Dibaca surah juga pada 2-4 rakaat, 2 rakaat yang akhir tu pun baca juga. Ini qaul yang jadi. Qadim kata tak, baca yang qadim. Ada banyak lagi masalah, berbelah lagi masalah. Ini semua menunjukkan ulama tidak berhukum dengan hanya atifiyah, emosi. Mereka berhukum atas fakta, atas hujah, atas alasan. Dan semua mazhab seperti itu, termasuklah mazhab al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ulama-ulama Syafi'iyah demikian mereka. Mai hak kemudian ni, kita ni yang duk pakai mimpi ni, kita mazhab Syafi'i, depa mazhab lain. Tidak benar. Wallahu ta'ala alim. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini doa iftitah ni. Jadi doa iftitah ada banyak. Salah satu doa ialah yang disebut di dalam hadis ni.
iaitu yang inilah yang kebanyakan yang tuan-tuan hafal. Cuma yang tuan-tuan hafal ini juga ada dalam Musnad Asy-Syafi'i. Yang tuan-tuan hafal ini, yang tuan-tuan baca tu, dia separuh daripada keseluruhan riwayat ini. Iaitu tuan-tuan baca wa ana minal hatta sehingga wa ana minal muslimin. Dalam riwayat, dalam bacaan ni Ali riwayat, Nabi bila bangun solat, Nabi baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arhanifa wa ma ana minal musyrikin. Okey. Wajjahtu apa maksud? Aku hadapkan wajahku. Yakni qasad, aku niatkan wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fatarass samawati wal ard, kepada dia, kepada yang telah mencipta langit dan bumi, mengadakan langit dan bumi. Hanifa, sebagai menurut hanifan muslimah, hanifan maksudnya cenderung mengarah kepada yang benar. Wama ana minal musyrikin, aku tidak termasuk di kalangan orang musyrik. Tuan-tuan, al-wala wal-bara' dia panggil. Kesetiaan hanya untuk Allah dan Rasul, dan berlepas diri kepada penentang Allah dan Rasul adalah rukun akidah orang Islam. Yang inilah yang Amerika kata pengganas. Dia minta silibus-silibus pendidikan buang. Kita orang Islam, kita tidak memusuhi orang lain, menginayai orang lain. Tapi kita mengisytiharkan, kita tak bersama dengan kaum musyrikin. Dalam semangat miang kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tak, bukan setakat itu saja. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Tapi tak cukup setakat itu. Jelas sekali, ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murka. Waladhdallin, dan tidak jalan orang yang sesat. Maksudnya kita clear, aku ni nak Islam, yang tak Islam tu aku okey juga, tapi no. Kita tak, we are very clear. Kita pilih jalan Islam. Jalan yang tidak Islam, kita mungkin ada cara berurusan dengan dia, tetapi kita tidak mengiktiraf kekufuran, kesesatan dan kesalahan. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadatku. Nasikah, nasik Arab kata ni ialah perak tu, apabila dibakar, dibersihkan, diambil yang elok, itu nasik. Wa nusuki dalam konteks ni maksudnya ialah ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Alam ni banyak. Hak dia orang kata alam banyak tu, kita betul lah, alam banyak. Alam hak kita nampak, alam yang kita tak nampak, alam jin, alam, alam kehidupan di dunia, alam selepas daripada ini. Demikian kerdilnya alam ini yang kita ada ni, kita tak tahu. Bumi ni daripada atas kalau diteropong debu saja, dibandingkan cakrawala yang begitu luas dan besar, berapa banyak alam yang ada dan berapa banyak makhluk Tuhan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun kita sebut lillahi rabbil alamin, kita akan merasai kerdilnya kita ini di hadapan penciptaan yang maha besar. Bumi ini kalau diteropong, ini baru sistem suria, baru matahari. Yang seperti matahari, seperti matahari dan sistemnya ini, entah berapa bilion, triliun lagi ada. Jika orang naik daripada atas tengok, akhirnya bumi nampak pun tak, bagai debuan saja. Kalau itu bumi, macam mana kita yang duduk atas bumi ni? Pun begitu ketika kita kata ya Rabb, wahai Tuhan, dia mendengar doa kita.
dan menunaikan pula hajat kita. Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Kita para ulama jauh bumi dan langit, tetapi sedekat kalimah ya Rab, ya Sami'ad Du'a, wahai yang mendengar doa. Dia mendengar doa. La syarika lahu, tidak ada syirik baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dalam riwayat yang sedikit, majoriti riwayat, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang awal muslim. Awal di sini bukan maksud aku yang pertama muslimin, tapi maksud aku yang bersegera muslim. Hatta al-Imam Syafi'i di dalam riwayat dia, dia kata wa aksaruhum, dan kebanyakan rawi menyebut wa ana awwalul muslimin, aku orang yang bersegera menjadi muslim. Dari segi bacaan, biasanya tuan-tuan baca setakat banyak tu. Tetapi di dalam riwayat, riwayat ni Ibn Hajar pun masukkan, riwayat Ali ni dia sambung lagi. Dan kalau tuan-tuan hafal, patutnya kita hafal, kita baca sama lagi. Allahumma antal malik, sambung, ya Allah engkaulah malik. Tuan-tuan, amazing, indah. Kalau Nabi ni bukan Nabi, dia tak boleh buat doa ni. Sama Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah malik. Sambung, ya tu engkaulah raja, yakni yang memiliki. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah malik. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimkan diriku sendiri. Wa'taraftu bi dhanbi, aku mengaku dosa aku. Tuan-tuan, anak Adam, siapa pun dia, dia akan buat dosa. Tak payah sembang derai lah. Tak ada lah siapa yang kata tak ada dosa. Sembang boleh, saya main sembang di atas tempat depan mikrofon ni boleh lah. Anak Adam buat dosa, kita tahu dan tak tahu saja. Bapa kita Adam buat dosa, buat salah. Tetapi Allah bukan murka sangat pada dosa. Allah murka pada orang yang tak mau mengaku dia berdosa. Sebab tu doa ni dia kata Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduk, zalamtu nafsi, aku zalim diriku. Wa'taraftu bi dhanbi, aku i'tiraf, aku mengaku dosa aku. Faghfirli dhunubi jami'a, tolonglah ampunkan dosaku seluruhnya ya Rabbi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tidaklah ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Saya kadang-kadang doa ni ada sambung lagi. Dia sambung lagi doa ni. Wahdini li ahsanil akhlaq. Sekali saya nak cerita doa ni. Tunjukkanlah aku, bimbingkanlah aku kepada akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa anta, tidaklah dapat membimbing aku kepada yang baik, kepada akhlak yang baik, melainkan engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkanlah aku daripada akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak dapat memalingkan aku daripada akhlak yang buruk, melainkan engkau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada sambung lagi tapi saya nak berhenti tadi.
Kadang-kadang perangai kita ni, siapa saja kita, kita ada amarah kita, kita kadang-kadang kita buat silap tindakan kita. Bukan kita mau sangat perangai buruk tu, dalam tu tak mau nak buat, jadi juga. Benda-benda yang tak elok dalam diri kita ni, semua kita mungkin ada. Lepas kita buat, kita menyesal. Lepas berlaku, kita menyesal. Nabi ajak doa, iaitu wahdini li ahsanil akhlak, tolong tunjuk kepada akhlak yang baik, supaya Tuhan tu dia kontrol kita. Masa kita nak cakap pun dia kontrol. Memanglah kita akan ada keterbabasan kita. La yahdini li ahsaniha illa anta, tak ada yang dapat nak tunjuk kepada yang baik melainkan engkau. Wasrif anni sayyi'ah, palingkan aku daripada akhlak yang buruk ni. Kadang-kadang kita ada jenis nak marah sangat, nak naik angin sangat, nak meradang sangat ni. Duk janji dah tak mau, tapi bila time tu mai jadi pula. Wasrif anni sayyi'ah, palingkan aku daripada yang tak elok. La yasrifu anni sayya illa anta, tak dapat memalingkan aku daripadanya melainkan engkau. Subhanallah. Doa ni tuan-tuan, ada sambung kita, doa ni kita perlukan. Kalaupun mungkin kita tak baca dalam ini iftitah, boleh tak kita baca masa sujud? Boleh kita baca. Sebab tu orang ni lagi lama umur dia, lagi lama ibadah dia, lagi banyak hadis-hadis Nabi yang dia baca, lagi banyak doa-doa Nabi yang dia amal. Kau tua, bertambah cantik pangai dia. Pasal Tuhan bimbing dia, banyak kali dia duduk minta. Tapi kalau kau tua, kau teruk, kalut lah. Mudah-mudah okey, kau tua main-main masjid, pergi tendang budak-budak semayang. Aku teruk karut. Apa punya orang tua. Dan kali dia tu jangan main masjid betulnya. Allah bimbing. Dan kita minta Allah bimbing. Kadang-kadang kita ni ada lah, semua orang ada panggil perungui, ada gaduh nak kasar. Masa berlaku tak rasa, lepas berlaku kita menyesal. Kita nak elok kejadian tu, kadang-kadang aku nak elok jadi juga. Ihdini li ahsanil akhlaq, Allah tolong tunjuk. Bila Allah tolong tunjuk, kadang-kadang kita pi, kita pun tak sangka kita buat keluar perkataan elok kat dia. Pasal Allah bimbing. Kita ikut-ikut nak pi tu, nak kata juga, tapi tak ada jadi kata hak tu dia. Kata juga lah, tapi taklah berat. Tuhan bimbing. Labbaika wa sa'adaik. Ha, sambung tamu doa. Labbaika, labbaika kan, labbaika wa sa'adaik. Nak terjemah orang Melayu ni tak ada. Apa dia terjemah ni? Satu gitu, labbaik yang ni aku menyahut. Ha, labbaik. Labbaika wa sa'adaik. Aku menyahut, maksud aku labbaik, dan aku terus sahutan demi sahutan, maksudnya aku akan terus menerus di atas ketaatan ini. Labbaik wa sa'adaik. Wal khairu kulluhu fi yadaik, kebaikan kesemuanya di tanganmu. Wa syarru laysa ilaik, dan keburukan bukan kepadamu. Ini menjadikan ulama-ulama terpaksa tarik nafas. Allah ni pencipta segala-galanya. Macam mana dia kata keburukan bukan Tuhan punya? Buruk dan baik Allah yang ciptakan. Kalau keburukan bukan Allah cipta, siapa pencipta keburukan? Takkan ada pencipta yang lain. Ini yang saya pernah sebut tuan-tuan. Inilah yang Epicurus 2000 tahun sebelum daripada Masihi lebih kurang,
yang membangkitkan tentang isu penciptaan ni, yang menafikan dia atheist, dia tolak. Dia kata Tuhan ialah kebaikan mutlak dalam sisi agama. Kejahatan berlaku dalam dunia ini. Jika kejahatan bukan daripada Tuhan, dan Tuhan kebaikan yang mutlak di sisi agama, dan Tuhan juga ialah pencipta mutlak. Everything is created by God. Allah cipta segala-galanya. Jadi dia kata kejahatan berlaku. Jika kejahatan bukan diciptakan oleh Allah, maka ia menafikan Tuhan itu pencipta mutlak. Kalau sekiranya kejahatan itu diciptakan oleh Tuhan, ia menafikan Tuhan itu kebaikan mutlak. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Dan tuan-tuan ambil buah dia pula. Yang ni dia tak percaya Tuhan. Tu terpaksa ulama' debate dengan dia. Ha, dia kata, kerana agama kata Tuhan pencipta mutlak dan kebaikan mutlak. Kejahatan berlaku. Jika kejahatan itu bukan ciptaan Tuhan, ia menafikan Tuhan pencipta mutlak. Jika kejahatan ialah ciptaan Tuhan, ia menafikan Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Kesemuanya itu menafikan kewujudan Tuhan seperti yang dipahami oleh agama, kata Epicurus. Dia buat beberapa contoh lain lagi dalam bahasa aliran dia. Jadi dengan di situ maka timbulnya, tuan-tuan lihat dalam sejarah, yang dikatakan mazhab Qadariyah. Macam mana jahat ni nak sandar ke Tuhan ke tak, sedang Tuhan kebaikan mutlak? Kalau tidak disandar, Tuhan bukan pencipta kejahatan, takkan ada pencipta lain daripada kejahatan. Kerana Allahu khaliqu kulli syai', Allah ciptakan segala-galanya. Ini telah menyebabkan panjang debatlah masalah ni apabila ilmu kalam masuk. Sehingga sebahagian di kalangan ulama-ulama hadis seperti apa nama Ishaq Damah As-Sudusi, Bi Ishaq As-Sudusi dan ramai lagi tokoh-tokoh dituduh sebagai Qadariyah dan seumpamanya, termasuklah Muhammad Ibn Ishaq. Sebab isu yang seperti ini, bila ada perkataan yang ini, timbul para ulama bincang. Wasyarru laysa ilai, kejahatan bukan padamu. Apa maksud ayat ini? Al-Imam Nawawi sebut sekurang-kurang lima tafsiran kepada perkataan ini. Ni tuan-tuan tak tengok dalam teks, tuan-tuan kena Ibn Hajar ringkaskan. Tuan-tuan kena tengok hadis dia yang penuh. Para ulama mereka kata yang pertama ialah ia bermaksud kejahatan ini la yataqarrabu ila Allah bisyarr. Kita tak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kejahatan. Itu maksudnya. Itu maksud yang pertama. Kejahatan bukan padamu, maksud ayat ni. Yang kedua mereka kata maksud kejahatan bukan padamu, maksud kejahatan tak boleh disandarkan pada Allah walaupun Allah penciptanya. Misalnya kita tak boleh kata wahai Tuhan pencipta khinzir, biadab. Walaupun memang benar Tuhan mencipta khinzir, kalau kita nak kata wahai Tuhan yang menciptakan segala-galanya, kerana itu bunyi yang tidak elok, tak beradab. Contoh, benar tapi tak boleh kita sebut. Tak boleh kita kata wahai Tuhan yang menciptakan najis. Walaupun benar, tetapi ia tidak disandarkan kepada Tuhan. Kerana penyandaran yang seperti itu kurang adab. Kerana kita bercakap pada sisi manusia, bukan pada sisi Tuhan. Pada sisi Tuhan, semua benda itu sama penciptaan. Kerana apa yang Allah cipta ada sebabnya, ada keperluan pada manusia. Baik dan buruk itu penilaian kita di sisi Tuhan. Misalnya kata, saya buat contoh zina umpamanya. Zina ialah hubungan seks lelaki dan perempuan. Benda yang sama kalau akad dipanggil nikah, perkahwinan.
Kalau tak ada angkat, dia jadi zina. Kejadian yang sama, baik dan buruk pada sisi tindakan manusia. Pada sisi mati, mati semua mati. Baik dan buruk pada sisi manusia, tindakan manusia. Banjir tak baiklah. Tapi di situan air naik, dari segi penciptaan air naik. Kita pergi buat rumah tu. Tapi air memang perlu naik untuk manusia ni. Untuk alam ni. Buruk di sisi kita, bukan di sisi alam. Alam okey. Tapi di sisi kita ia buruk. Kerana ia menjadi bala kepada kita dan kita tak mau hal itu. Di sisi penciptaan, ia penciptaan Tuhan. Itu kata mereka. Jadi mereka kata, kita tak sandar pada Allah. Itu maksudnya. Wasyarru laysa ilaik. Wasyarru laysa ilaik juga mungkin maksud dalam surah Fatir, Allah ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-amalu salih. Kepada Allah naik, wal-amalu salih yarfa'u. Kepada Allah naiknya kalimat yang baik dan amal salih yang mengangkatnya. Yani, yang naik pada Allah yang baik-baik. Syar tak naik pada Allah. Dan macam lagi, banyak lagi perbahasan. Cumanya macam yang tadi saya kebut Epicurus kata tu, dia melihat kebaikan dan keburukan. Tuan-tuan, Qadariyah, dia tak mau kata, dia kata kebaikan Allah keburukan tak disandar pada Allah. Maksudnya tak, kita tak kata tak disandar pada Allah. Aliran Ahli Sunnah ni dia kata baik buruk Allah cipta. Jadi bila baik buruk Allah cipta, akan ada aliran yang pecah tu pula. Dia kata jadi kami yang buat benda jahat ni pun dah Allah cipta untuk kami. Di situ timbul masyiah. Kehendak manusia. Kehendak ni Allah cipta macam mana? Allah cipta kehendak berdasarkan kehendak manusia ataupun kehendak? Adakah manusia ni mukhayyar atau musayyar? Manusia boleh buat pilihan atau dia ditentukan oleh Tuhan? Daripada aliran tu pecah pula aliran yang dipanggil sebagai Jabariyah. Jabariyah yang dia kata, kita ni nak buat macam mana? Aku buat jahat ni, Tuhan dah tetap dah aku buat macam ni. Bukan pilihan aku, Tuhan yang ciptakan kejahatan ni pada aku. Ahli sunnah pertengahan. Segalanya Allah cipta dan ada ruang yang Allah jadikan. Sebahagian penciptaan itu ialah pilihan kita. Kerana kehendak kita yang memilih, Allah telah menciptanya untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Dan kita pergi laluan pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Hayya 'ala al-salah.
Dan sambungan kepada hadis ini, ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ini tidak ada, aku ini kepadamu dan kepadamu juga aku kembali. Dan tabarakta, segala keberkatan engkau maha berkat, wa ta'alaik, dengan segala ketinggian, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar kepadamu dan memohon taubat. Dan ini adalah doa iftitah yang agak panjang, yang mana tuan-tuan mungkin baca di dalam solat tuan-tuan, tuan-tuan baca separuh daripadanya. Kalau kita lihat pada riwayat Ali ini, Ali kata sampai habis itulah Nabi baca astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tuan-tuan, di depan tuan-tuan ada berbagai-bagai lagi riwayat yang lain. Tetapi kalau riwayat ini, dia bermula dengan wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardh. Jadi ini adalah merupakan salah satu doa yang cantik yang dibaca oleh Nabi SAW di samping doa Allahumma Rabbi Jibril. Ibn Hajar macam mana saya kata, dia kata inna dhalika fi salatil lail, riwayat Muslim dia sembahyang malam. Sebenarnya ungkapan dia ini tidak dijumpai, bahkan dijumpai sebaliknya. Dia kata yang ni Nabi SAW baca fi salat, fi salawatil maktubah, Nabi baca pada semayang-semayang fardu. Cumanya kalau tu imam dia nak baca yang ni, dia kena lancar sikit lah. Kalau dia tak lancar, lama lah tu makmum duduk tunggu di belakang dia. Kalau dia lancar, dia boleh baca yang ni. Wallahu ta'ala alam. Siapa ada soalan dia tanya. Ada soalan? Habis terus tuan-tuan soalan. Rambut senang baru ni tuan-tuan tanya lagi habis. Cuma saya nak sebut sikit pasal ada tadi yang tanya pasal, tapi saya dah jawab dah yang ni. Tapi sehari dua ni duk tanya balik orang kita macam tu lah. Kadang-kadang mungkin dia malas nak pergi cari soalan tu. Dia kata salahkah untuk satu orang kata apa-apa dia ambil terus daripada Allah Ta'ala? Biar ni ilmu ambil terus. Nabi Khidir boleh ambil terus. Walaupun Nabi Musa ada, tapi Nabi Khidir boleh ambil terus. Tak perlu bergantung pada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita telah jawab dah bab ni, dia orang panggil ilmu apa? Ladun. Laduni. Laduni itu sebab perkataan di dalam surah Suratul Kahf. Bila Nabi Musa dengan pemuda yang bersama dengan dia yang pergi, pemuda tu dalam berbagai dalam apa yang bersama dengan Nabi Musa, Fatah yang bersama dengan Nabi Musa yang disebut dan dia jumpa dengan Nabi Khidir tu, fawajada, mereka berdua mendapati fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Fawajada abdan min ibadina. Mereka berdua mendapati seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami bagi rahmat daripada sisi kami. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar dia min ladunna, dari sisi kami, yakni sisi Allah, ilma Tuhan. Tu jadi ladunna, ladun, ladunni kita. Min ladunna, ladunna ilma. Maksud bila ladunni tu, ilmu tu dari sisi Tuhan. Tuan-tuan, kalau kita jumpa satu orang, dia semayang lain pula kita. Semayang lain lah. Aku ni ilmu ladunni. Kita nak buat macam mana? Dan dia baca ayat ni. Macam mana Nabi Khidir dapat tu, aku dapat yang tu. Kita mana boleh kita kata syariat Nabi Muhammad ada. Macam tu Nabi Khidir, Nabi Musa ada, dia tak pakai, dia pakai buah dia. Sebab tu kita tengok sebahagian tu memang sentiasa duk panggil Khidir, 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 Nabi Khidir aja cerita dia apa. Tuan-tuan, dia ada perbezaan yang besar. Apa perbezaannya? Perbezaan dia ialah Nabi Musa, dia tidak diutuskan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir tu Nabi. Sebab tu di dalam riwayat, bila dia jumpa Nabi Musa, dia tanya apa? A anta Musa ila Bani Israel? Mungkinlah dia tanya dalam bahasa Ibrani lah. Tapi dah riwayat dalam bahasa Arab. A anta Musa ila Bani Israel? Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel? Maksudnya Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Khidir, Khidir tak kenal lah. Wahyu yang turun pada Nabi Musa tak kenal pada Khidir. Pasal dia tidak termasuk di dalam Bani Israel tu yang diutuskan. Di dalam hadis Nabi tersebut, wa kana an-nabi yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Nabi-nabi diutuskan kepada kaumnya saja, aku telah diutuskan untuk seluruh manusia. Sebab itu kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, ni saya quote Qurtubi, bukan saya sebut, tapi Qurtubi kata, siapa yang kata dia tak perlukan syariat kerana dia adalah pada makam macam Nabi Khidir, dapat terus ni, kafir, dibunuh dia. Qurtubi kata dalam akidah syarak, akidah tahawiyah, disebut benda yang sama. Kerana kalau kita buat macam tu, semua orang akan terlepas daripada syariat. Tak payah ajaran Nabi, dia dapat terus. Orang tak bergantung lagi kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana untuk apa aku tanya Tuhan terus? Dan ini semua bibit dia yang tuan-tuan tengok ni. Selak lansir, terai, tanya Nabi terus. Ini semua untuk skip daripada semua ajaran yang ada ni, terpaksa duk ikut. Memanglah dalam kitab kata macam tu, memanglah hadis kata macam tu, tapi kami tanya terus Nabi. Tentu nak buat macam mana? Sebab tu ulama-ulama sebut tentang pendusta Rutan Al-Hindi, yang dia pada kurun yang keempat pi mengaku kata dia sahabat Nabi. Itu yang hatta Al-Imam Suyuti, Ibn Hajar dan seumpamanya menemplak orang yang riwayatkan tu. Man safaha man safahani sampai akhir, dakhala al-jannah.
Siapa yang bersalam dengan dia kata Safah tu Rasul, aku salam dengan Nabi. Kemudian Nabi kata siapa yang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang yang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang yang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang yang bersalam dengan aku, masuk syurga. Dia panggil al-musalsal bil musafaha. Musalsal musafaha. Al-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghudah tulis kitab khas. Abu Ghudah Asy'ari. Sufi dah. Abu Ghudah. Tulis kitab khas laknat Tuhan kepada orang yang meruayat. Kerana itu semua dia mula create untuk skip daripada syariat. Tuan-tuan tak perlu syariat. Dan tuan-tuan tengok lepas ni banyak semua akan. Sebab tu mudahnya manusia ni dia dakwa mimpi ya. Saya mimpi. Kalau nak ikut mimpi, mimpi Abu Bakar, mimpi Umar, mimpi apa lebih dekat. Sebab tu macam saya sebut wali. Siapa wali paling tinggi sekali kalau dia jadi ada wali dalam umat Islam? Siapa wali paling tinggi? Siapa dia orang yang terbaik di kalangan umat ni, yang terbaik, the best person after our prophet sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar. Kalau nak kata the friend of Allah tu makna wali, Abu Bakar. Tapi mana orang mau angkat Abu Bakar? Jauh tak ada untung. Wali Allah Umar bin Khattab, mana orang angkat? Tak syok. Nu dia angkat nu hak kubur mana, angkat kampung dia semua. Hak ni ada income. Nak tawasul, tawasul dengan wali ni dekat, kita jauh dengan Allah. Saya bukan masalah, saya tahu tentang khilaf tawasul tu. Tapi kalau setakat dengan keberkatan Syekh Fulan, Syekh Fulan, ya Allah terima. Tidaklah kepada syirik, dia masalah fiqah. Kalau Allah yang kita minta cuma dengan keberkatan. Tapi kalau betul-betul kita mencari keberkatan Fulan dan Fulan, jah Nabi, keberkatan Nabi tentu lebih tinggi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Tapi semua tu mereka tak pergi. Abu Bakar, mereka tak mau. Mesti dengan keberkatan tuan-tuan syekh-syekh Naqsyabandi mana, hak geng dia juga. Kalau betul, kenapa tak pergi kepada yang lebih hebat? Semua ni ada kira bicara bisnes yang lain. Kalau betul lah kau nak tawassul, tawassul dengan yang dekat, tentu Nabi Muhammad, tentu Isa, Musa, Zakaria, Ilyas, Zulkifil, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ini semua tuan-tuan baru, tuan-tuan sebahagian dia hidup dah kat 70 tahun dah. Lama dah tak dengar benda ni. Sekarang mari balik. Tu yang duk pil melompat kat kubur. Pegang kepala kubur tu duk mu. Semua ni ada agenda dia. Tuan-tuan tengok Syiah, kita baca hadis Ali. Syiah akhirnya menangis. Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau betul dia nak Hasan, cucu Nabi. Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Bukan Ali saja sepupu Nabi. Ramai lagi. Tapi mereka hanya ini saja. Mereka pilih yang ni, ia bersifat sektarian, ada puak. Dan itulah tuan-tuan tengok, setiap tarekat yang mari, dia akan tabalkan satu orang yang ada kaitan dengan tarekatnya kerana dia nak himpunkan kumpulan manusia untuk duduk di bawah payung tarekatnya.
Lepas tu marilah ustaz-ustaz ni, ada dalam hadis Nabi, kita justifikan sesuatu yang bukan itu maqasid tu, kita nak tahu apa maksud di sebalik hal-hal yang berlaku ni. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.